Dr. Kor Swee Keng menyertai kita sekali lagi secara langsung kali ini. Dr. Kor, kita lihat United Kingdom menjadi negara pertama yang bakal memberikan vaksin Pfizer kepada penduduknya dijangka bermula minggu ini sendiri. Apa yang Malaysia patut perhatikan daripada pengujian pemberian vaksin kepada rakyat UK dan apa yang kita boleh pelajari apabila masa tiba untuk Malaysia menerima vaksin itu dan diberikan kepada rakyat Malaysia? Semasa mereka melaksanakan program pemvaksinan mulai minggu ini. Perkara pertama, kita harus perhatikan keselamatan vaksin tersebut dan kita harus memerhatikan sekiranya ada kesan sampingan ataupun ada kesan-kesan lain yang tidak dijangka hasil daripada pelaksanaan vaksin tersebut. Tetapi pada pandangan saya, kredibiliti dan juga kepercayaan ya rakyat United Kingdom terhadap MHRA, iaitu satu agensi untuk Medicines and Health Regulatory Agency, agensi untuk regulatory produk-produk kesihatan itu adalah amat sangat tinggi di negara United Kingdom. Jadi tahap keyakinan rakyat di sana pun akan tinggi juga. Perkara pertama yang negara Malaysia harus perhatikan adalah keselamatan. Perkara kedua yang negara Malaysia harus perhatikan daripada pelaksanaan program vaccination, pemvaksinan di negara UK adalah logistik mereka. Misalan dia macam mana mereka akan keluarkan vaksin tersebut daripada ultra cold freezer ataupun freezer yang suhunya sangat rendah dan dikeluarkan ataupun diedarkan kepada seluruh negara. Yang ini boleh kita ambil beberapa iktibar ataupun beberapa pengajaran daripada cara-cara negara UK mengedarkan vaksin tersebut secara logistik. Nombor tiga adalah kita boleh katakan vaksin confidence. Bila kita boleh perhatikan di negara Malaysia macam mana ataupun langkah-langkah kerajaan di UK untuk meningkatkan lagi keyakinan penduduk-penduduk di UK untuk menerima suntikan vaksin tersebut. Vaksin confidence ni ataupun keyakinan terhadap vaksin ni merupakan perkara yang sangat rumit dan juga sangat sensitif. Dan kita boleh pelajari beberapa iktibar dan pengajaran daripada negara UK. Bukan saja negara Malaysia boleh masih sekarang memerhatikan gerak-geri kerajaan UK tetapi semua negara di dunia ini juga, Luqman. Doktor ada menyebut sebentar tadi, pagi tadi, bahawa seringkali vaksin memerlukan masa sehingga 10 tahun untuk kita menguji keberkesanannya. Tetapi penting dan kritikal untuk kita memberikan vaksin sekarang kerana keadaan sangat mendesak. Kita faham vaksin yang dikeluarkan dua syarikat utama sekarang, Pfizer dan juga Moderna, mempunyai tahap keberkesanan kira-kira 94.5% efficacy levelnya. Seringkali kita lihat vaksin-vaksin sebelum ini untuk penyakit-penyakit lain, berapa tahap keberkesanannya, berapa peratus sehingga kita boleh menganggapnya satu calon vaksin yang sesuai dan sempurna dan sememangnya berkesan? Segalanya banyak bergantung pada beberapa faktor, Luqman. So, saya tak ada macam ulasan magic ataupun kriteria yang magic. Kalau dah kita penuhi kriteria tersebut, vaksin tu kita boleh katakan selamat ataupun berkesan. So memang tak ada kriteria yang magic sebegitu, Luqman. Tetapi antara beberapa kriteria kita boleh kupasi ya bersama-sama. Nombor satu, ada perbezaan di antara perkataan in bahasa Inggeris efficacy dengan effectiveness. Efficacy maksud dia apakah di dalam kawalannya keadaan yang terkawal seperti ujian klinikal di hospital, pantauan doktor yang amat rapi, vaksin tersebut mempunyai keberkesanan 94-95% yang itu efficacy. Tetapi tak mungkin kalau nombor angka 94-95% itu tak susah kalau kita nak tafsirkan kepada keadaan yang sebenar di dalam dunia sebenar. Sebab di dunia sebenar ni suntikan vaksin ni untuk seluruh penduduk negara, bukan untuk berpuluh ribu sahaja. Kita harus anggapkan bahawa suntikan itu untuk berjuta-juta, beratus-ratus ribu orang. Jadi keberkesanan tersebut mungkin akan menurun sebab kita harus pastikan vaksin tersebut disimpan dalam keadaan yang sangat sejuk, disuntik dengan cara yang betul dan diedarkan dengan cara yang munasabah dan juga efektif juga. Jadi ada kita boleh katakan jurang sedikit ya di antara efficacy di dalam clinical trials ataupun ujian klinikal di dalam hospital yang keadaan yang terkawal dengan keadaan di alam nyata ataupun di dunia benar ya, real world, yang tu pertimbangan kita yang pertama. Pertimbangan kita yang kedua berdasarkan dengan efficacy 95%, 95% tu, kalau kita tafsirkan untuk negara Malaysia,
Jadi amatlah perlu untuk kita memberikan satu buffer zone, ya, ada kawasan simpanan sikitlah untuk kita. Macam mana kita katakan, kalau target kita, maklumat kita adalah untuk memberikan pemvaksinan kepada lebih kurang 70%, kalau vaksin tu 90% efektif, maksudnya kita harus memberikan pelalian kepada lebih kurang 80% penduduk. Maka angka 80% liputan, yang itulah target kita ataupun sasaran kita untuk negara Malaysia, Lukman. Baik, terima kasih Dr. Kos Wee Keng, pakar dasar kesihatan awam.